Okey, assalamualaikum. Hari ini kita nak masak ayam kicap rempah kari. Okey, kita tumiskan bawang, bawang putih, lada merah dan hijau sedikit saja. Okey, kita kasi dia garing dulu. Kasi dia naik apa ni? Naik bau eh. Okey, kita masukkan kicap sedikit eh. Ni paling simple. Tapi sedap dia sebab kicap dia rasa rempah-rempah kari. Menu paling simple sebab kata orang malah senanglah nak masak dia. Kalau nak rasa pekat, kita tambahlah banyak sikit kan kicapnya. Okey, kita masukkan sos sedikit. Kasi dia pedas-pedas manis eh. Kacau. Ini paling senang lah nak masak. Kalau orang susah nak masak, nak apa lah, nak blender tak payah. Kita potong-potong je. Kalau rasa nak kuah, tambah lain. Kita tambahkan sedikit air. Sebab nak kuah kan. Kacau. Okey. Okey, ni kita masukkan rempah kari ayam eh. Okey. Kita masukkan rempah kari ni eh. Adabi kari ayam dan daging. Tak kisahlah rempah apa-apa. Jadi rempah kari. Okey, buat ni eh. Tengok colour dia tu jadi macam pekat. Kita masukkan secukup rasa. Saya tak pakai garam. Saya tak pakai ajinomoto. Saya pakai cukup rasa je. Sebab nak goreng, nak masak ayam kan. Masak ayam kita ambil cukup rasa. Semua dia dah cukup lah. Kita masukkan ayam eh. Ayam yang telah digoreng ni saya ambil bahagian kepak dan peha. Nampak tak? Ni belum. Oi, sedapnya. Kalau makan nasi panas lagi sedap. Kalau macam rasa nak tambah tomato, lagi sedaplah sebab saya ni tak letak tomato. Tomato tak ada. Tapi kalau nak lagi sedap, kita tambah tomato lah. Potong tomato dalam potong 6. Nampak tak? Okey, kita tengok eh. Nampak ni. Hoi. Dia rasa kicap kari. Ha. Ketap-ketap lah. Maaf lah. Biasalah dah malam-malam ni kan. Tiba-tiba kena masak eh. Nampak ni. Ni ketap. Okey, kita ni kasi dia garing dulu eh. Kasi dia masak. Okey, dah siap eh. Nampak ni. Hoi, sedapnya. Resepinya ayam kicap rempah kari. Senang sangat. Memang senang lah. Tengok eh. Ui, sedapnya makan nasi panas ni. Terbaik. Okay, terima kasih. Okay. Inilah hasilnya. Ayam kicap masak kari. Memang sedap. Jom. Jangan lupa subscribe channel kami, Fidau Channel.